Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wasilatuna. Di sini saya sedang edit tentang khutbah atau persiapan khutbah Idul Fitri. Ada pada teks Arabnya, pada mukaddimah atau khutbah pertama ini, ada teks atau ayat yang dimana harokatnya itu tidak bisa melekat atau tidak bisa menyambung dengan teks Arabnya. Contoh dalam ayat qala Allah taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita perhatikan di sini pada lafal atau pada harokat panjangnya ini dia tidak melekat pada huruf atau apa ya, tidak bisa melekat sesuai dengan yang semestinya. Seperti halnya ini ada lafal qaf lam alif layyina, ini adalah tanda. Begitu juga lafal ahaduhuma lahuma shaghira, ini tanda waqaf. Ini tanda-tanda waqaf ini tidak bisa melekat pada teks tersebut. Nah, apa masalahnya? Begini, sahabat sekalian harus mengetahui ini adalah tombol atau harokat panjang. Ini adalah harokat tambahan. Itu yang pertama. Harokat tambahan itu bisa dimunculkan atau ditambah melalui insert simbol. Biasanya di sini insert simbol, kemudian klik more. Kemudian setelah itu di bagian Arab biasanya di menunya apa gitu. Maksudnya dia dibuat dari pilihan font apa, itu yang terpenting. Nah, di sini saya tidak tahu ini apa namanya dibuat dari font apa, tetapi kita bisa melacaknya begini. Ketika kita blok saja ini harokatnya, ini kita lihat pada menu ini apa fontnya, jenis fontnya. Kita ini kan fontnya tradisional Arabic secara keseluruhan, ini kita rubah. Tetapi pada ayat ini kok harokatnya tidak bisa melekat. Kita lihat pada lafaz harokatnya ini. Nah, ini simbol jenis fontnya adalah Times New Roman. Maka solusi terakhirnya adalah khusus pada ayat waqadha rabbuka sampai terakhir itu fontnya kita rubah menjadi Times New Roman. Kita coba ya. Kemudian kita rubah ayat atau fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian karena beda font, ini tentu mempengaruhi terhadap besaran dari teks ini. Kita coba kecilkan lagi biar agak imbang dengan tradisional Arabic. Baik, kita perhatikan pada lafaz wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tadi di lafal ini, di harokat panjang ini tadi tidak bisa nyambung. Lafaz ini apa? Harokat panjang illa ihsana, tanda waqaf ini juga tidak bisa sambung. Sekarang dia bisa sambung. Demikian solusi ketika ada harokat yang tidak bisa bersambung dengan teksnya, itu adalah kita analisis dari jenis apa harokat itu, dari jenis font apa harokat itu. Caranya adalah kita blok khusus pada harokatnya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Support terus channel ini. Klik like and share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti, bisa ditulis di kolom komentar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasilatuna, media berbagi ilmu.